Masih zaman kirim foto dari iPhone pakai cara kayak gitu. Nih, kutips kasih tahu trik mudah kirim foto dari iPhone ke Android dan laptop. Pertama, buka website snapdrop.net di HP iPhone dan Android. Lalu sambungkan iPhone dan Android di Snapdrop. Di sini pastikan pakai internet yang sama. Setelah itu, pilih foto yang ingin dikirim. Kemudian tunggu sampai foto muncul di Android seperti ini. Terakhir, kamu tinggal simpan foto yang terkirim dari iPhone tadi di HP Android. Bisa dilihat ya, Detikers, kualitas gambarnya tuh gak berkurang. Nah, Detikers juga bisa lakukan cara tadi untuk mengirim foto dari iPhone ke laptop. Mudah banget, bukan?